Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira binti Madarsa dari jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan Kampus OUM Alustar Perlis. Hari ini saya sebagai peneraju utama program khidmat masyarakat pada hari ini berasa sangat berbesar hati kerana saya dapat menjayakan program khidmat masyarakat di rumah anak-anak yatim Amal Solehah. Saya juga berterima kasih kepada pengelola rumah anak-anak yatim Amal Solehah iaitu Puan Amal Izzah kerana sudi menerima kunjungan kami. Objektif pada program khidmat masyarakat kita hari ini adalah Living is Caring. Kita bertujuan membuat program khidmat masyarakat kita hari ini adalah bersama-sama untuk memupuk kasih sayang di antara komuniti dan anak-anak yatim sendiri. Di samping itu juga untuk menyiapkan tugasan MPU 3412. Di dalam program khidmat masyarakat hari ini yang terlibat adalah pelajar-pelajar OUM, kaki tangan OUM dan juga anak-anak yatim di rumah ini sendiri. Dan saya sebagai peneraju program ini telah melakukan aktiviti perjumpaan bersama dengan team member sebelum kita memilih lokasi yang bersesuaian. Di samping itu juga perbincangan telah dilakukan untuk sama-sama kita workout apa aktiviti yang bakal kita lakukanlah. Jadi saya sebagai peneraju, saya telah membahagikan beberapa kumpulan untuk aktiviti pada hari ini seperti aktiviti senam aerobik, aktiviti ceramah kesihatan, aktiviti gotong royong dan menanam pokok. Dan aktiviti yang dijalankan ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan saya sangat berharap supaya aktiviti program masyarakat seperti ini dapat diteruskan kerana ianya sangat bermanfaat kepada semua pelajar-pelajar OUM dan juga komuniti-komuniti. Okey, sebelum saya akhiri, saya akan menjemput 4 orang rakan saya yang sama-sama terlibat dalam program khidmat masyarakat hari ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Boleh perkenalkan diri? Saya Nur Fauzia binti Mat Yusof, pelajar jurusan Sains Kejururawatan daripada OUM Kedah Perlis. Okey, Puan Nur Fauzia, apa pandangan Puan berkenaan dengan program khidmat masyarakat kita hari ini? Saya rasa program ini adalah sangat baik untuk kita lebih mendekatkan diri dengan komuniti dan juga kita boleh spreadkan more love kepada semua. Okey, terima kasih ya Puan Nur Fauzia. Seterusnya saya akan menjemput peserta yang kedua. Assalamualaikum, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlina binti Zakaria, merupakan salah seorang pelajar jurusan Sarjana Muda Sains Kejururawatan Kampus OUM Alustar Perlis. Ya, Puan Mazlina, adakah Puan Mazlina berasa berpuas hati dengan program khidmat masyarakat kita hari ini? Secara keseluruhannya, saya amat berpuas hati dengan program khidmat masyarakat kita pada hari ini yang dijalankan di rumah anak yatim Amal Solehah ataupun kita panggil Rayas. Sebab pada saya, kita dapat menceriakan anak-anak yatim di sini yang mana mereka ketiadaan ibu, ayah atau kedua-duanya sekali. Di samping itu juga, kita ada memberi sedikit pendidikan kesihatan kepada mereka dan pendedahan tentang penjagaan diri. Terima kasih ya Puan Mazlina. Okay. Sekarang saya persilakan peserta yang seterusnya. Assalamualaikum. Boleh Puan perkenalkan diri? Nama saya Siti Noain binti Muhammad Azaldin daripada jurusan Sarjana Muda Sains Kejururawatan. Okey Puan Noain, apa yang impak positif yang Puan dapat dari program khidmat masyarakat kita hari ini? Okey, impak positif yang pertama kita boleh dapat daripada program khidmat masyarakat pada hari ini adalah dapat mempertingkatkan nilai-nilai positif dalam diri kita serta kita dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan juga kita dapat
mempertingkatkan cara kita berkomunikasi dengan orang-orang awam, terutamanya anak-anak yatim, bagaimana kita untuk memupuk kasih sayang antara kita dan juga mereka. Okey, terima kasih ya Puan Ruai. Seterusnya saya akan menjemput peserta lain. Assalamualaikum. Boleh Puan perkenalkan diri? Saya Surabiti Ahmad dari jurusan Sarjana Muda Kejururawatan OUM Kedah Perlis. Okey Puan Surya, boleh Puan bagi cadangan penambahbaikan kepada program kita hari ini? Okey, apa yang saya nampak hari ini, keceriaan di mata anak-anak kita bila dia melihat kita datang untuk melakukan aktiviti. Jadi pada pendapat saya, lebih baik kita melakukan aktiviti suka ni mereka di mana anak-anak itu sendiri boleh join dan libatkan diri bersama kita di sini. So dari segi itu saya juga nampak sekiranya kita melibatkan jabatan NGO ataupun persatuan-persatuan lain untuk kita gabungkan sekali melakukan aktiviti ini, jadi kita nampak benda itu lebih meriah dan anak-anak kita pun lebih seronok di sini. Terima kasih ya Puan Surya. Sebelum mengakhiri sesi temu ramah saya pada hari ini, saya ada serakat pantun untuk anda semua. Bekejar-kejaran ombak di laut, menyentuh pantai, berpasir bersih, budi tuan disebut-sebut, kerja selesai, terima kasih. Sekian, terima kasih.